Rizky Billar dan Lesti Kejora akan menggelar lamaran pada 13 Juni 2021 bulan depan. Namun hingga kini lokasi acara masih menjadi teka-teki bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari Syahputra, selaku manajer Rizky Billar, belum bisa membeberkan lokasi tersebut. Dia hanya memastikan lamaran akan dilaksanakan di Jakarta. Ada acara di suatu tempat di DKI Jakarta. Pokoknya nanti akan kuumumin, kata Dery Syahputra. Nantinya, mendekati hari H, mereka baru akan memberitahukan lokasi lamaran dilangsungkan. Terdapat acara yang digelar terbuka bersama media, namun ada pula acara tertutup. Ada beberapa acara yang akan ke media, dan ada beberapa acara tidak, karena menurut dia ini harus sakral, ungkapnya lagi. Sementara ketika ditanya tanggal akad nikah, lagi-lagi Dery belum bisa membeberkan pada awak media. Entarlah, imbuhnya, Lesti Kejora dan Rizky Billar telah memastikan akan menikah dalam waktu dekat ini. Mereka mengumumkan kapan acara lamaran yang akan digelar. Pengumuman tersebut disampaikan keduanya dalam acara live ajang pencarian bakat musik dangdut. Momen bahagia itu digelar di pertengahan Juni mendatang. Usai pengumuman itu, para host acara terlihat bahagia dan mendoakan acara lamaran bisa berjalan dengan lancar. Pokoknya buat Lesti sama Rizky Billar ada masalah apa buang aja dulu. Sekarang senang-senang aja sampai hari H, kata Gilang Dirga memberi saran. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus kawal Lestar sampai halal. Dan jangan lupa untuk mendoakan semoga Lesti dan Rizky Billar bisa berjalan lancar sampai hari H nanti. Dan menjadi keluarga yang samawa, bahagia dunia dan akhirat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.